Jadi kalau smart listener sama sahabat Sonora yang pengen ngasih kado atau lagi berantem kayak tadi cerita kita ya di awalnya, ya semoga gak ada yang berantem lah ya, semuanya baik-baik aja ya, ya sama, tapi sama pacar, sama istri, sama suami. Ya. Nah, tapi yang mau nyari kode, apa kado-kado unik tinggal ke mosello.com, di situ cari aja barang-barangnya. Itu tadi lu juga bilang apa, price range-nya dari yang paling murah 50.000 sampai 1 jutaan lebih lah, 1,5 jutaan gitu ya. Dan itu produknya macam-macam. Macam-macam ya. Ada berapa macam produk di sana? Dapat dihitung? Atau mungkin dari vendornya? Kalau vendornya itu sekarang kita 1.600-an lebih. 1.600-an vendor? Wow! Itemnya, belum ini sih. Rata-rata mereka upload 8-10. 8-10 ya? Berarti 10.000 item lah kira-kira gitu kan? Iya nggak? Oke, jadi pasti dapat lah ya kalau nyari apa kado unik ya? Harusnya ini ya. Tapi lu sendiri udah ngasih kado ke udah married kan? Udah. Nah, udah pernah ngasih kado ke istri belum? Oh, pernah. Dari masa lu? Pernah. Oh ya, ngasih kado apa coba? Ini kaligrafi. Kaligrafi. Jadi kan ada nama kita gitu kan. Oke. Okay. Terus ngasih bunga juga. Wih. Enak ya jadi istri. Iya. Lu, ya? Itu kalau suaminya lagi enggak kreatif gitu, kamu founder CEO-nya Mosello ngasih barang kok nggak unik ya? Yeah. Jadi beban mental sendiri. Cepetan cari. Ayo, udah saya kasih waktu kamu 15 menit buka Mosello.com. Oke, chat. Tapi dulu idenya kenapa? Awal. Ya, awalnya akhirnya pengen bikin Mosello.com dan yang seperti hari ini. Mm-hmm. Itu dari mana ini? Awalnya sebenarnya kalau agak jauh sih. Jadi waktu itu kan mau merit terus nyari vendor. Oke, mulai dari situ. Mulai dari situ. Oke. Makanya kenapa awalnya itu kita memang fokusnya di jasa semua. Iya. Karena kesusahannya itu sekarang pas mau cari sebenarnya banyak, tapi di Instagram. Betul. Dan scatter kan di mana-mana. Cari hashtag, wah itu udah banyak banget. Terus udah betul. Gitu, isu kedua nggak ada harganya. Jadi kita mesti tanyain tuh satu-satu. Oh betul. Tanyainnya terserah deh, ada yang pakai WA, ada yang pakai LINE. Oh capek ya. Jangan capek, udah gitu mesti kumpulin lagi nih harganya. Betul. Udah gitu belum lagi ada yang nggak balas. Oke. Okay. Nah itu udah buang waktu lah kayak gitu kan. Oke. Okay. Nah, terus kepikiran kenapa nggak ada satu platform, yes, yang memenuhi semua ini, bisa search, bisa chat, yeah, harganya muncul di depan, jadi nggak perlu tanya-tanya. Oke, okay. Terus jadi waktu itu? Awalnya begitu. Oke, okay. awalnya seperti itu. Terus kemudian kenapa akhirnya sekarang pindah fokus? Sebenarnya bukan pindah fokus sih, kita lagi coba grab yang lebih besar sih. Karena kalau jasa itu, apalagi kayak contoh misalnya makeup artist atau fotografer gini ya. Caranya mereka itu, misalnya mesti DP dulu. Oke. Okay. Nah, terus kita mikir waktu itu, wah kalau DP berarti fitur DP gimana nih ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi untuk yang produk custom kayak drawing, kan nggak perlu DP. Nah, jadi sebagai, misalnya kita lihat dari sisi produk, wah kalau kita bikin satu fitur itu besar, tapi yang pakai, yeah, ya jadi nggak efektif lah gitu. Oke. Okay. Nah, makanya kita coba explore ke, coba market yang lebih gede, yang lebih occasion-based. Iya. Yeah. Jadi secara transaksi lebih bisa sering, dan bisa lebih helpful juga gitu. Iya, yeah, kawin seumur hidup sekali, iya, ya kan? Banter-banter 3 kali. Iya, kalau ini. Which is kita gak, ya, which is kita gak pengen juga. Jangan enggak, kan? Betul. Ya, kalau bisa kan apa seumur hidup cuma sekali. Tapi kalau yang ini kan, ya, ya Valentine. Iya, ya kan? Terus kemudian apa terus ulang tahun. Natal. Natalan, Ramadan, iya, apa segala macam. Semuanya occasional banyak banget sih. Oke. Oke. Nah, mulus-mulus aja nggak dari pertama kali Mosello di Agustus 2017 sampai sekarang, itu kalau ngeliat dari mukanya kan kayaknya kan ceria banget gitu kan, kayaknya nggak ada beban, ya kan founder CEO nih pasti net worth-nya nih pasti ya mungkin 100 juta dolar lah gitu. Wah, kan, amin gitu kan, ini gajinya juga ini mungkin mobil di bawah parkir juga mungkin Rolls Royce gitu kan, segitu mulusnya atau memang nggak gampang jadi entrepreneur? Nggak gampangnya di mana? Biasanya orang yang lihatnya kan dari lapisan luarnya aja nih. Ya. Wah kayaknya enak, apalagi kayak jam kerja fleksibel nih, gitu kan. Terus wah pasti pemasukan income enak nih. Ya enggak sih, karena ketika kita berbisnis begitu ngejalanin ternyata ini bukan tentang duit aja gitu. Kan ada team member, ada staff,
ada employee gitu kan. Nah, kan kita mesti mikirnya kalau jalan kan oke nih, berarti semua senang kan. Kalau nggak jalan berarti orang-orang yang sudah ibaratnya percaya sama kita. Iya, mempercayakan join ke sini, gimana ini? Hmm. Kan nggak bisa kayak ya udah guys, ini bulan ini nggak digaji dulu ya, ya gitu. Terus itu, kapan kita digaji? Ya belum tahu karena bisnis lagi susah, ya, kan nggak mungkin ya. Ya. Oke. Okay. Itunya sih, jadi kan beban itunya sih yang sebenarnya kenapa keep going gitu. Hmm. Dan ya kita nggak mau fail lah. Apalagi lagi merintis ya. Jadi kalau ada anak muda yang berpikiran oke, gue pengen jadi entrepreneur gitu karena waktunya bebas, duitnya banyak gitu ya. Terus kemudian nggak punya bos gitu ya. Itu kunci untuk gagal tuh ya. Kalau cuma mikirnya ya, apa drive-nya cuma di situ doang gitu ya. Benar. Oke, karena mungkin kalau yang dilihat yang tadi Richard juga bilang gitu. Ya apa? Ketika seseorang itu udah kelihatan mulai enak dan seterusnya, ya sebenarnya kita harus gali juga nih orang selama sekian tahun kebelakangnya dulunya perjuangannya kayak gimana gitu. Nah, setuju nggak kalau dibilang entrepreneur itu is all about mindset yang benar, yang tepat gitu, dan mental yang kuat? Setuju banget itu. Kenapa? Mindset penting nih, karena biasanya orang pengennya sukses, tapi mindsetnya masih mindset bukan orang sukses gitu. Gimana mindset orang sukses dan gimana mindset yang orang yang mindset yang salah? Paling simple, misalnya harus positif. Oke. Okay. Itu kayaknya klise banget ya. Betul? Positive thinking dong. Tapi ketika prakteknya, kalau nggak terbiasa berpikir positif, pasti banyak alasan. Setuju. Ya kan, contohnya, tolong dong bantu gue ini. Iya. Yeah. Oh nggak bisa. Oh belum belajar. Kalau mentalnya apa ya, entrepreneur atau apa kan, ya udah, oh belajarnya di mana? Yeah. Sekarang internet. Sekarang belum ngerti, it's okay, tapi yeah, bukan dijadikan alasan, tapi dia malah thinking forward, thinking positif. Oke, okay. Oh good ya, gue belum ngerti itu ya. Oke, okay, berarti gue akan cari tahu dari Google, dari baca buku, yes, dari join komunitas, dari whatever itu ya. Justru cari malah, mentor. Malah exciting gitu. Malah excited. Kalau sesuatu yang kayak, ya kayak besok udah pasti pagi. Ya walaupun kita nggak tahu, tapi ya. Ya udah, so what? Yeah, apakah cuman bangun menunggu pagi terus commute naik kendaraan dan lain-lain sampai kantor gini, pulang Netflix lagi, terus capek tidur, bangun. Tapi kalau udah bisa Netflix enak juga itu, berarti hidupnya. Enggak mesti nonton sinetron. Kamu udah mesti bersyukur juga tuh. Oh, iya benar juga. Okay. Terus kalau ngomongin tentang mental yang kuat, tadi kan mindset-nya harus pasti. Mentalnya harus kuat. Emang benar ya gitu? Benar, karena kan pasti nggak gampang. Pasti kayak like 90% pasti nggak gampang. Okay. Adalah 10% yang bikin senang gitu, tapi 90%-nya pasti nggak gampang. Oke. Okay. Nggak gampangnya selama Mocello ada 1,5 tahun ya, boleh dibilang. 1,5 tahun. Itu nggak gampangnya apa aja, Chat, kalau boleh di-sharing ke kita? Pertama kan ini how to market-nya. Iya. Yeah. Terus gimana barang ide kita ini bisa diterima di pasar, di pasaran gitu ya, di market ya. Ibaratnya dapetin awareness dulu deh. Oke. Okay. Ya. Yeah. Which is mahal banget tuh. Iya. Ya, enggak gampang kan, kayak kita udah coba iklan Facebook misalnya gitu kan. Facebook, Instagram. Dapat nih. Tapi kan dapat register doang. Habis itu enggak get back. Mereka belum ya, cuman baru tahu doang, baru brand awareness doang, belum menggunakan jasanya gitu ya. Oke. Okay. Gitu kan. Nah, itu kan ibaratnya bikin kita udah keluar harga seberapa? 10 juta. Terus ternyata dapat register doang gitu. Oke. Okay. Ini pasti di semua startup pasti ngalamin ini. Yes. Gitu kan. Terus gimana gitu kan. Nah, ini yang bikin apakah produknya kurang, apa konsepnya kurang gitu kan. Nah, cuman belakangan ini aku diingetin juga sih. First thing first, kita tahu customer kita siapa. Ya. Baru. Siapa yang mau dituju, betul ya? Karena ini maksudnya kesalahan apa ya? Biasa kalau entrepreneur kayak saya itu dari ibaratnya produknya kuatnya di produk gitu ya. Oke. Okay. Lupa mikirin customer nih. Padahal customer king. Iya. Customer is king. Enggak king juga sih, ini beda. Queen. Oke. Okay. Customer is, maksudnya ada tempatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita tahu customer kita siapa, ternyata strateginya banyak selain iklan gitu. Nah, ini makanya sejak yang ini Mocello kita coba shifting ke creative gift, handmade, udah mulai kelihatan tuh, oh berarti anak-anak yang
datangnya ke art market, anak-anak yang kalau belanja itu di goods debt. Oke. Orang-orang seperti itu gitu. Nah, orang seperti itu relate dengan hal seperti apa? Cara deketinnya gimana? Iya. Bahasa ngomongnya gimana? Iya. Kalau mau mempromosikan desainnya harus kayak gimana? Betul. Gitu. Karena nggak ada strategi yang one fits all tuh, nggak yes. ada, ya kan? Alright, kita break dulu. Masih bareng Richard Fang, dia ini adalah founder dan CEO dari Mosello.com. Don't go anywhere.